Hai, dapatkah segera beberapa produk kecap yang sah di sisi syariah Islam dan halal dari unsur-unsur babi atau anjir? Malah sesuai dimakan oleh semua bangsa bangsa bersatu dan bebas dari unsur-unsur wasabi. Cheese, satu-satunya krepek ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Hari ini dalam reaksi versi robot. Versi robot, kita ada video daripada Facebook page Zone Viral dengan captionnya memang genius betul cara dia orang IQ level berapa ni? Robot sepidak. Okay, jadi two ini times. Video apa mah? Orang-orang genius lah. Macam aku lah genius. Kau tak sangat lah. Kalau bandingkan dia orang, kau PhD kan? Dia orang 30 kali PhD. Mana dia atas pada PhD mah? 30 PhD. Dia bukan atas PhD. Dia PhD dia ada banyak. Okay. Jadi tak apa buang masa. Tak cukup PhD aku tu. Ha? Tak cukup satu. Dia 30. Ha, 30. Alright. Jadi kita play. Kita tengok sikit 30 PhD dia. Apa dia cuba buat? Oh, pam tai pam bola. Pam bola. Oh, bijak bosku, tak pernah aku fikir benda ni. Dia orang-orang kreatif. Pam bola. Ui. Ha ni? Dia buat mesin drill. Oh. Buat lubang kat tanah. Dia rig kan dengan roda tu. Senang. Apa benda ni? Dia pam apa? Pam apa? Apa dia pam? Tak tahu. Oh, dia buat barbecue. Pakai bontot kualis ya. Selamba. Green. Ooh. Ooh, bijaknya. Wah. Ha. Kamera rig. Dia rig phone dia kat kepala dia. Oh, tak nak bagi sampah terlepas. Senang ke? Tapi, bijak ke? Tapi kesat lah sikit kan? Tak tahu lah. Ini kenapa? Oh, solitary mode. Ini shrink wrap. Dia... Tak nak bagi rosak lah gunanya. Lepas tu kau nak tukar bateri seksa. Bodoh kan? Tak adalah semua bijak lah benda ni. Ini apa benda? Jagung. Apa yang bijak dengan benda jagung? Tak tahu. Potong. Yang ni bijak. Yang tu bijak. Wah, ini pemalas. Aku dah lama teringin nak buat benda-benda macam ni, Ma. Ya, yeah, best kan? Haa. Bangun pagi kan? Kopi siap. Oh, saya deliver tu. Tukar tapak dia buat letak tayar, boy. Kepala mana ni? Ni apa benda lah eh? Cara nak lukis gini. Guide. Dia buat guide ni. Oh, dia betul kreatif. Ini kreatif. Buka tayar lori. Pasang tayar pun buka. Ha, pasang tayar. Dia pakai tu doh. Grinder tu. Grundi. Ha. Jemur rambut. Aku cuba green. Apa yang berlaku? Tak tahu. Tuan tanah. Oh, bijak. Bagi senang tuang. Tu bukan pilih bomba ke? Dia pancing apa ni? Oh, dia nak gulung tali tu. Ni tutup nut sial. Bapak besar nut ni. Oh, lipat air punya nut ni. Oh, ni bijak.
Oh, pakai pisang. Slider. Aku nak buat ni. Aku nak buat. Gentle aku nak buat. Okay, gulik pisang, Syah. Aku tak boleh berikan. Kreatif kan? Apa tu? Dia cakap dia pancing burung. Dia main layang-layang pakai joran. Oh. Oh. Oh, relax. Orang gelak kan dia tu. Dia nak sedut dalam tu ke? Macam mana dia buat? Oh, tak payah sedut pun kan? Pakai bujari je. Dia pakai macam tu. Oh, boleh try lah. Yang mana lagi makan sushi tak? Tak ada lah. Tiba-tiba sushi. Aku tak Cina, teringat nak makan sushi. Sushi Jepun. Dia kenapa? Apa yang dia buat? Tak faham. Yalah, tapi, saya tak faham. Tapi sebenarnya dalam dunia memang kadang-kadang kerja tu bukannya kita nak kena ada setembang apa boleh kita buat. Yes. Dia macam mana kita utilize kan apa yang ada di sekeliling kita. Yes, betul. Kena hidup kena kreatif lah. Macam katalah bukan dia buat kita, kita buat dia. Contoh tak mampu nak beli slider. Slider kan mahal. Pisang. Awak boleh pisang. Letak bawah tripod tu. Tahilah tripod tu. Tapi tu slider pakai buang lah cerita dia. One time use. One time use. Kalau boleh lah two time. Tapi nanti lama-lama dia akan hitam semua. Lepas tu dia kering. Kering dah tak boleh slide lah. Dia kena baru buka tau. Fresh. Nak lagi best cari yang dah terlebih masak. Tapi aku nak try nanti. Kau serius nak try? Nak try. Kau pakai tripod mana? Tripod ni tak boleh. Jadi banyak lagi lah benda-benda yang kita panggil. Sebenarnya benda tu tak salah pun. Boleh je buat. Boleh je. Cuma nampak pelik je lah. Tapi still dah boleh achieve lah. The ultimate goal tu. Macam main layang yang pakai joran. Kan? Betul? Tu. Tujuan dia nak terbang layang-layang tu je. Betul tu je. Janji. Apa orang cakap? Kau tahan kena gelap lah. Tak, orang putih cakap, if it's stupid and it work, it's not stupid. Kalau benda tu nampak bodoh tapi dia berfungsi. Dia tak, benda tu tak bodoh. So bukan benda bodoh. Oh, bukan benda bodoh. Bijok lah. Bijok lah. Kreatif. Kamu bijok. Kreatif. Kreatif lah. Antara yang kita pernah buat, Man, yang kreatif. Antara yang kita pernah buat lah. Kalau bab kamera ni macam-macam juga kita buat. Ya, contoh? Tak boleh brain. Itu kreatif lah tu. Tu yang dalam balang tu. Yes. Tu kreatif lah tu. Ice baby. Ui, bau dia. And then ada lagi benda-benda kreatif yang kita buat tapi kita tak boleh cerita. Sebab nanti benda tu dah tak... Korang tengok video seronok kan. Tapi macam contoh, papan belakang ni bukan kita buat. Ini kreatif juga ni. Tapi bukan kita buat lah. Bukan kita buat. Bagi orang yang buat. Kreatif tapi, betul. Tapi dia menggunakan papan kayu rumah lama. Yes. Yang susah cari dan mahal sekarang. Yeah boy. Satu keping papan RM6,000 agak dia. Sebab aku ada letak tangan ni. Cap tangan. Okay, dan itu saja untuk hari ini. Hopefully korang boleh lagi kongsikan video-video menarik yang tuan. Jangan lupa lepaskan komen. Jumpa lagi dalam episode reaksi yang akan datang. Assalamualaikum, ciao.